Oke, basin ini atau baskom ini diletak di dalam rumah burung walet nih. Lepas itu disimpan air di dalam dia. Dan kemudian diletakkan di sekeliling di bawah elbow macam yang ini. Letak di bawah elbow. Supaya air itu sejuk, kena angin dari luar, dan boleh mengurangkan sedikit haba di dalam rumah burung walet ini. Kalau boleh letakkan di setiap penjuru macam ni, supaya dia lagi sejuk, dikelilingi oleh air macam ni. And then sekarang ini sudah ada tumpukan tai burung walet, ada yang hitam punya dengan yang putih punya. Sudah ada 2-3 ekor yang tidur. Tapi sekarang waktu tengah hari, jadi ya burung tiada di dalam ni, so boleh buat kerja-kerja meletak bekas air ni dengan isikan air dia sekali. Ini semua yang sudah diisi tadi. Letak juga di dekat pintu macam tu. Ini pipe ni. Ini untuk air diisi di dalam bekas besar ini. Tangki biru yang sudah dipotong. Burung yang baru masuk tidur tu suka tidur di speaker. Tidur dekat dengan speaker-speaker yang ada speaker inap, speaker suara inap. Sekarang mau tengok berapa banyak tahi yang ada di dalam RBW ini. Ini ada, di atasnya ada tidur. Okay, di betul-betul di speaker tu, dia hinggap tidur di speaker. Kemudian di sebelah sini pun ada juga. Yang ini dia, ini tai hitam. Ini pun di speaker juga, dia hinggap tidur di speaker tu. Jadi macam biasa kalau rumah burung walet yang baru macam ni, burung yang baru masuk tu biasanya dalam kejar bunyi, hinggap di speaker suara inap ataupun suara panggil itu. Di situ dia macam rasa senang, dia rasa senang. Okay, sudah siap simpan bekas air tadi ini. Harap-harap suhu dalam rumah burung walet ini boleh berkurang jadi sejuk, and then burung walet pun boleh datang dengan senang nanti.